Yo, what is up and how's it going my fellow bikers? Ini dia motor yang pengen gua review untuk konten kali ini ya. WR 155 Supermoto Edition. Anjay. Dan menurut gua ini modifannya paling rapih gitu, dekalnya juga rapi. Untuk perintilannya juga rapi, warnanya pas lah untuk proporsi warnanya gitu, cuy. Oke, langsung kita review aja. Mulai dari belakang aja ya, biasanya kan orang-orang dari depan, kita dari belakang dan dari bawah dulu, oke? Karena yang paling mencolok ini ada swing arm-nya, cuy, yaitu pakai swing arm Aprilia. Jarang-jarang gue nemuin WR yang pakai swing arm Aprilia, biasanya itu pakainya swing arm YZ atau enggak model KTM. Nah, kalau untuk bentuknya ini, dia lebih besar dari model KTM ya. Terus bentukannya lebih lancip, lekukannya lebih tajam daripada model KTM, karena kan kalau model KTM tuh lebih halus ya, lebih tumpul gitu. Kalau ini lebih terkesan agresif desainnya, futuristik, tapi terlihat seperti lebih berat, padahal enggak, sama aja sih kalau untuk beratnya. Nah, kalau untuk panjangnya ini beda. Kalau model KTM itu panjangnya 66 cm, kalau untuk swing arm ini itu ukurannya 65 cm, bedanya 1 cm doang. Cuman kalau untuk si lasannya ini lumayan rapi ya, cuy ya. Nah, ini list las lumayan rapi. Coba kita lihat sisi kirinya. Nah, ini masih lumayan rapi lah, cuy. Masih worth it banget. Jadi kayak berisi banget motornya tuh. Nah. Oke, kalau untuk swing arm ini tuh harganya di Rp1.500.000. Kalian bisa beli di bengkel-bengkel paresi terdekat. Nah, kalau misalkan beli swing arm Aprilia ini, ya udah bonus sama jalur as rodanya ya. Ini warna putih, sama kayak gue juga warna putih. Dan bonus tensioner juga. Nah, ini nih. Ya, tensionernya dapat warna putih ya, kebenarannya warna putih. Kalau gue model KTM tuh warnanya oranye, jadi nggak masuk ya. Makanya gue pakai tensioner yang warna hitam, biar masuk lah. Masa motor warna kuning, tensionernya warna oranye gitu, cuy. Jadi udah bonus jalur as sama tensioner, oke. Lanjut ke bagian gear setnya. Ini ada yang ROZ punya. ROZ punya ukurannya teh berapa yo ini tuh? Ukurannya 46 ROZ warna biru. Katanya kalau nyari yang warna hitam lagi kosong waktu itu, jadinya pengen warna biru aja. Kalau untuk WR tuh cuma ada warna biru sama warna hitam, jadi nggak ada warna merah atau warna emas ya, cuy ya. Jadi dia dapatnya warna biru. Lagi susah katanya warna hitam. Gak apa-apa lah, karena kan yang dikejar pasti ini ya, performa ya, untuk menyeimbangkan modifan arm sama USD yang bikin berat. Jangan kayak gue, kalau kayak gue ini modif arm tapi nggak diganti gear setnya, jadinya berat banget. Kalau ini udah diganti gear setnya, jadi masih aman lah. Jadi kalau misalkan kalian yang biasanya pengen nyari top speed, ya lebih kecilin lagi aja si ukuran gearnya. Tapi kalau pengen nyari torsi, itu gearnya digedein gitu sih. Dan ini ukurannya 46. Untuk rantainya ini pakai TK Racing ya. Depannya juga gearnya pakai TK Racing ukuran 14. Jadi ini rantainya matanya 520. Gede ya kayak Mogi jadinya. Pelek pakai Sprint VR ya, ukuran 17. Ini gue kurang tahu bedanya apa, tapi tadi gue nanya ke yang punyanya, beda di finishing aja sih. Kalau untuk kekuatannya itu sama kayak Sprint XD atau enggak Rossi ya. Cuman lebih dope punya Rossi atau Sprint XD ya. Kalau ini ngedopnya tuh enggak terlalu ngedope, masih ada glossy-nya dikit. Kalau untuk kekuatannya sama kayak Sprint XD atau enggak Rossi. Harganya itu 900, depan belakang udah sepasang ya. Depannya 300, belakangnya 350. Kalau untuk jari-jarinya sendiri ini pakai TDR. Harganya itu 200.000 sepasang ya, depan belakang. Untuk ukurannya ya sama lah kayak ukuran punya gua. Nonton aja di video modifikasi gua si Wiro yang sebelumnya yang masih pakai dekal putih. Ada nanti di gua cantumin linknya di bawah. Lanjut ke bagian knalpot, cuy. Knalpot pakai Norifumi Rocket 4. Cuman gue pengen ngetes di sini, takut gara-gara pasti ngeganggu orang.
suaranya kalian bisa searching sendiri lah kayak gimana ya, di YouTube ada pasti yang review merek N4. Jadi kalau ini gue ngasih tahu bentuknya aja, yang baru tuh kayak gini sekarang. Untuk besar silencer dan panjangnya tuh sama kayak Norifu Murakan 4 sebelumnya, cuma bedanya di stikernya aja sama ada ininya nih. Nah, cuy, ada apa sih kayak diukir gitu ya. Ini bukan laser, ini besi itu. Ini timbul nih. Tuh cuy. Tuh harganya nanti gue cantumin, biasanya harganya tuh 2 jutaan ya, 2 juta 200, 2 juta 100 lah. Naik sekarang bedanya sama yang dulu kan 2 juta pas, sekarang naik 100 200. Tergantung tokonya sih. Oke, cuy, lanjut ke bagian tengah. Ini ada under yoke lagi, apa namanya, engine guard. Ada engine cover atau disebutnya engine guard ya. Ini udah sepaket sama bawahnya ya, pasti itu jadi kanan kiri sama bawahnya under coilnya ini udah sepaket. Harganya tuh biasanya 120.000 sampai 150.000, udah sepasang semuanya gitu. Nah, ini yang model tuh sama kayak gua, jadi kayak ada karbonnya gitu, cuy. Wih, ada stiker WR Bandung nyempil di sini. Lanjut ke bagian ini dong, yang paling utama ya. Selain swing arm, ada USD dari Delcavic, cuy. Cakep ya. Dilihatnya tuh sesek ampek. Ya, lihatnya dari situ, dari sini nih. Nah, cocok. Sumpah ini kalau WR ngeluarin udah kayak gini pasti banyak yang beli, cuy. Cuman sangat disayangkan ya kenapa masih tele gitu. Tapi emang enak sih, tele WR tuh enak. Cuman kalau untuk looknya tuh rada kurang menurut gua. Nah, tapi kalau misalkan nih, kalau Yamaha sudah ngeluarin WR bentuknya udah seperti ini, swing arm udah seperti itu, bagian shock depannya udah kayak gini, pasti banyak peminatnya ya, pasti itu. Karena lihat ganteng banget, cuy. Ini cocok banget pakai USD. Sebenarnya cocoknya tuh pakai USD WR tuh. Nah, kalau untuk fungsionalitasnya ya menurut gua kurang sih kalau misalkan belum di rebound ya. Ini kan belum di rebound nih. Jadinya kalau untuk fungsionalitas sebagai supermoto atau di jalan ekstrim itu kurang, karena jadi jatuhnya tuh jadi kayak keras gitu, cuy, kalau pakai USD Delcavic ini ya. Tapi kalau untuk cornering ini enak banget, cuy, karena si balikannya kalau misalkan dia ke bawah sini ya nih, kalau misalkan dia ke bawah itu lama naiknya, jadi enak buat cornering. Nah, kalau untuk jalan jelek ya jangan berharap kalian bisa empuk gitu ya, harus stay lagi, jadi tergantung kebutuhan kalian, cuy. Ini harga Delcavic ini sekitar 4.500.000-an ya. Ya kalau tukar tambah itu jadi harganya 1.500.000 ya. Tukar tambah sama teleskopik WR ORI. Ini kebetulan dia dapat Delcavic yang sininya warna hitam. Tuh. Terus ini dia beli seal savernya ya warna hitam juga biar aman aja ya, biar enggak bocor-bocor. Cuman kalau ini cover shock dia dapatnya warna putih. Oke, lanjut ke bagian lampu lah ya. Lampu ini pakai RTB katanya, RTB 6cc. Dia tuh warna putih, terang, cukup terang, dan ini terangnya masih sopan, gak kayak lampu gua yang terangnya ngajak ribut. Untuk harganya gua kurang tahu, nanti mungkin gua cantumin di sini. Lanjut ke bagian lampu sen. Ini lampu sen variasi, gua nggak tahu ini mereknya apa, cuman bentukannya tuh kayak gini. Beda banget sama punya gua. Kalau ini lebih elegan, lebih futuristik ya. Dan menurut gua ini lebih bagus daripada punya gua, daripada si Wiro ya. Harganya tuh 60.000-an, 50 sampai 60.000-an. Kita coba cek nyalanya kayak gimana ya. Nyala ya. Ah, jadi lampunya itu ada dua, cuy. Yang atas satu warna putih, yang bawah itu warna merah. Jadi sesuai sama konsep dekalnya lah ya. Tapi gua mohon maaf nggak bisa ngukur keterangannya kayak gimana, karena ini kan lagi siang-siang ya. Tapi kalau gua lihat pas malam waktu itu nggak seterang punya gua. Masih sopan, maksudnya masih normal terangnya. Kalau yang LED reflektor kayak gua gitu kan terangnya brengsek gitu ya. Lanjut ke bagian sennya, coba kita cek. Nah, ini nyalanya kayak gitu, cuy. Jadi nggak running 1-2-3 ya, dari kanan ke kiri. Nah, jadi langsung ngedip-ngedip gini aja. Belakangnya ada nggak? Belakangnya juga ada tuh warna biru ya, cuy, untuk lampu senjanya. Kita coba untuk apa hazardnya ya, cuy ya. Hazardnya tuh kayak gini. Sorry kalau buram. Nah, ini udah pas. Dua-duanya nyala ya. Kalian gua ini ya dengerin suara knalpotnya kalau idle kayak gini. Tuh, ini kalau idle.
Nah, untuk lebih lanjutnya kalau misalkan suaranya mau lebih pengen didengar lagi, ya nonton aja review channel-channel yang lain pasti ada. Karena kalau gue sih pasti digebuk warga tuh anjir, banyak warga di sini. Oke, sekarang untuk bagian handle ya cuy ya. Bagian handle ini ada Expedition warna merah ya. Tuh. Cakep cuy warnanya, itu masuk sama konsepnya ya ya. Nah, kalau warna hitam tuh udah mainstream banget, jadi dia warna merah cuy. Kalau gua cobain ini agak berat ya cuy ya. Karena Expedition memang seperti itu, sama seperti ASV. Ya, agak berat. Terus kalau gua cobain di sini tuh nanggung ya kalau misalkan untuk dua jari. Jadi dari manis gua tuh kepentok sama handle-nya gitu cuy. Mending tiga jari sekalian gitu cuy. Nah, kalau tiga jari enak nih. Pas gitu dia tiga jari. Kalau dua jari pentok. Nah, tek tuh, tek. Harga Expedition ini berapa ya? Kalau enggak salah tuh 300.000 sampai 250.000 gitu ya. 2,5 sampai 300 ribuan lah pokoknya. Hampir sama kayak Endurotech. Mantap. Si remnya juga sama nih. Tapi kalau rem lebih enak ini sih kalau menurut gue daripada Endurotech ya. Lanjut ke bagian ini apa? Hand grip. Hand grip pakai apa ini cuy? Kitako. Hand gripnya pakai Kitako. Si ininya kayak garis-garis gitu ya, serat-serat gitu. Ini ada tulisan Kitako dan si ujung tipnya ini warna merah cuy. Ada tulisan Kitako alias KTC ya. Keren banget, masuk sama konsepnya. Again, ini rapi banget menurut gue ya si modifannya. Dari segi main warnanya, dekalnya, perintilannya tuh masuk semua cuy ya. Kecuali mungkin gear ya. Ya next mungkin dia juga pengen ganti warna hitam jadi lebih masuk sama motornya gitu cuy. Ini juga sama nih juga handguardnya. Hand gripnya kita kok. Enak untuk digenggamnya, tidak licin. Harganya sekian ya. Lanjut ke handguardnya itu pakai service, warnanya hitam dengan finishing agak glitter-glitter gitu ya. Dop-dop glitter gitu cuy. Service ini handle tulang, handguard tulang ya namanya. Warna hitam sama kayak punya gua. Harganya itu 150.000. Jujur jadi lebih ganteng. Cuman jadi lebih lebar, agak sedikit lebar ya jadi stangnya. Jadi kalian harus hati-hati kalau misalkan mau nyelip-nyelip kemacetan, jangan sampai kena spion orang nih. Langsung lanjut ke bagian stang nih, pakai TDR ya cuy ya. Stang TDR. Again, gue baru nemu WR pakai stang TDR kayak gini. Biasanya kan rental, pro taper, ya semacam-semacam itulah. Kalau ini beda, dia pakai TDR sendiri cuy. Kalau untuk busanya tuh kayak gini, bar padnya TDR tuh. Tulisannya high performance ya, ala karbon gitu cuy ini ya, keren, lucu. Harganya sekian, segini. Kalau untuk ketinggiannya sama stang ori ini dia lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari stang ori si apa ketinggiannya. Jadi lebih enak untuk handle-nya ya, handling-nya itu lebih enak. Terus hyzer-nya dia pakai Wildwood ya. Harganya segini. Kayak Wildwood warna hitam dengan finishing agak glossy ya cuy ya. Nah, yang gua sukain dari Wildwood ini atasnya tuh kayak gini cuy. Garis-garis ini ya, keren. Finishingnya tuh bagus ya. Kita bahas dekalnya ya. Ini dekalnya dari Hood Graphics. Dari Hood Graphics warna putih hitam merah. Ini ada vektor bunga apa nih? Bunga janda ah. Rapi ya cuy ya, rapi banget ya, ada lambang Orca, nama Hood Graphics again. Nah, ini yang modelnya tuh yang tipe EXC ya, yang paling tebal dan paling premium cuy di tipenya, di kelasnya ya kalau di Hood Graphics tuh. Ketebalannya 0,5 mm dengan harga 900.000 cuy. Simple, elegan, rapi ya cuy ya. Vektornya juga gini, rapi kan. Si sponsornya nggak terlalu banyak juga. O'Neill Orca, di sini ada tulisan Lily. Dan style number one seperti biasa Hood Graphics gitu ya. Nah, ini untuk sponsornya juga rapi tuh, hitam putih semua, nggak ada yang tabrakan warnanya di sini tuh. Semuanya warna versatile ya. Netral, warna netral semua di sini. Jadinya masih masuk-masuk baik. Tulisan Hood Graphics, penampakannya kayak gini dari belakang. Oh, sorry. Satu lagi nih, ketinggalan stop lamp belakang. Aduh. Ini stop lamp belakang itu model KTM sama kayak gua ya. Cuman
dia udah ada dudukannya di sini, jadi tinggal masuk cuy. Nah, nyalanya tuh sama kayak gua kayak gini, cuman dia naronya di agak depan karena ya udah punya dudukannya cuy. Jadi nggak usah lepas-lepas lagi, nggak usah bikin dudukan-dudukan lagi gitu tuh. Mantap lah ya. Jadi tapi si posisinya jadi lebih depan. Kok gua kan mendelap ke belakang ya di sini gua tuh. Oh ini di depan. Nah ini aslinya ada dudukan plat nomor di sini tuh. Cuman sama dia dilepas. Karena kalau misalkan dipasang terus pakai plat nomor lagi, entah suara knalpot angin knalpot itu nabrak plat nomor cuy. Jadi suaranya jadi kayak pok 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 gitu. Jadi aneh gitu. Makanya dicopot. Nah udah, kalau untuk stoplight itu harganya 60 sampai 100 ribu lah ya, tergantung tokonya. Keren sih menurut gue, lebih cakep kalau pakai stop lamp kayak gini. Tapi kelemahannya ya dia kagak bisa pakai sparkboard cuy, jadinya seperti ini aja. Tapi paling kalau misalkan kalian mau pakai sparkboard yang kecil yang kayak gini, aftermarket yang ada buntutnya, paling kalian ganti lampunya aja, lampunya dilepas. Nah kalian ganti pakai lampu kayak gini gitu cuy, kalau misalkan kalian pengen pakai sparkboard bisa tuh. Saya teman gue ada yang ngakalnya kayak gitu dan masuk gitu cuy. Cuma hati-hati aja sama perkabelannya, jangan sampai semrawut, jangan sampai salah kabel, dan pas harusnya dikasih protektor lagi biar kalau misalkan kena hujan air masuk tuh nggak sampai konslet gitu ya cuy ya. Jadi ECU-nya nggak akan error. Oke, mungkin segitu aja, sekian modifannya dari motor ini ya, punya Bebang Satrio, fotografernya WR Bandung Raya tuh. Cakep ya cuy ya motornya. Oke guys, sekarang gue cobain motornya Satrio ya. Enak gak nih kalau pakai arm Aprilia dan USD? Anjay, narik juga ya. Oh ini gearnya soalnya udah diganti cuy, jadinya agak apa, agak jengat ya koplingnya. Kayak gimana sih rasanya gitu modifan head-on nih, anjay. Dan untuk feel-nya, arm Aprilia ini tingginya sama ya. Tingginya sama kayak model KTM. Mungkin tertipu oleh look aja ya. Soalnya kalau gue ngiranya swing arm Aprilia ini, gue kira dia lebih tinggi. Soalnya bentuknya tuh lebih kayak lekukannya tajam-tajam gitu. Terus kayak yang lebih naik gitu cuy kalau di unit tracknya ya. Jadi kayak posisinya tuh kayak ninggiin si motor, tapi ternyata sama aja sih. Terus kalau untuk USD nya pasti jadi lebih berat ya, karena kalau USD tabungnya kan besar ya. Nah itu si jarak radius beloknya jadi mengurang, itu sudah pasti ya cuy ya. Tapi kalau untuk tikungan ini enak banget, karena si USD yang dipakaikan untuk WR ini rata-rata itu setelah dia ngepres ke bawah itu balik ke atasnya lama cuy. Reset lama. Nah kalau untuk cornering kan enak tuh ya kalau misalkan baliknya lama. Cuman kalau untuk jalan jelek atau medan rada ekstrim itu kurang enak, karena jadinya keras cuy kerasanya. Nah balik lagi itu tergantung kebutuhan tiap orang ya cuy. Cuma yang gua rasain ini enak banget, motornya oke punya. Ya pasti lebih berat lah kalau diganti USD sama arm gitu kan, apalagi kalau bannya yang ukuran besar tuh pasti lebih berat. Cuman beratnya tuh nggak terlalu berat banget gitu, masih oke lah kalau untuk harian. Tapi kalau untuk dipakai ngebut, emang kalian setelan yang ngebut-ngebut itu ya kurang cocok kalau misalkan dimodif seperti ini. Kalau ini mah untuk kegantengan lah, ini kegantengannya menambah 100% cuy. Si R itu udah ganteng, dimodif kayak gini lebih genteng lagi, jadi kegantengannya 200% anjay. Tuh gua cobain di jalan berlubang itu lumayan agak keras USD nya tapi masih oke lah, masih bisa ditoleransi nih gua cobain tuh, masih oke, gak sekeras itu cuy.
Beda kalau sama yang udah di Reborn ya. Ya jangan disamain lah sama yang Reborn. Bedanya jauh anjir. Kalau yang udah Reborn tuh USD-nya kampukannya sama kayak ini. Sama kayak apa? Sama kayak teleskopik WR. Nah ini untuk suara knalpotnya cukup enak ya cuy ya. Karena ya knalpot mahal cuy ini. Dari Fumi punya Rocket 4 ya pasti suaranya oke lah. Cuman karena dia silencernya gede dan panjang ya, waduh, besar dan panjang, jadi si suaranya tidak begitu cempreng ya, ngebas enak didengar, masih sopan di telinga ya. Jadi sebelum gua review, gua cobain dulu cuy. Karena nanti kan beres dari sini mau langsung ke KFC ya. Kan pasti kalau mau ke KFC ajang-ajang foto ya kan. Ya masa motor sama orangnya beda gitu kan. Jadinya gue cobain dulu. Dan hasilnya enak